Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program Camp Solawat di Rumah Aja. Baik semua pemirsa dan juga sahabat, hari ini kembali kita akan tahu banyak tentang mereka yang selalu bersolawat setiap harinya. Tapi bukan orang dewasa loh, anak-anak kecil yang akan bersolawat setiap harinya berapa. Nah, sahabat dan juga pemirsa, kita kembali akan bertanya kepada mereka, gimana sih kalau mereka ketemu Rasulullah, apa yang mereka sampaikan? Yuk kita simak yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama saya Hafiz. Usia saya 6 tahun. Sehari selawat saya 20.000. Saya bersolawat habis maghrib sampai ketemu maghrib. Mau tidur baca solawat. Bangun tidur baca solawat. Main pun baca solawat pakai tasbih ini. Semoga dengan solawat ini bisa berjumpa dengan Rasulullah. Terima kasih Bapak dan Mama, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah anak-anak yang selalu bersolawat bisa sampai puluhan ribu. Pastinya anak-anak kita bisa seperti mereka. Kasihkan hadiah tasbih digitalnya. Ajarkan untuk bersolawat. Tekan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan mereka cukup indah. Orang tua mereka ingin dibawa ketemu Rasulullah, masuk ke dalam syurga. Semoga itu menjadi harapan kita dan semua orang tua. Jangan kemana-mana, ikuti terus program kami, Camp Solawat di Rumah Aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.